Saya Cikgu Nur Azma binti Seman. Saya adalah guru sejarah. Okey, jadi pada hari ini saya telah mengajar tajuk tingkatan 4 bab 5 Kerajaan Islam di Madinah dengan subtopik dia Hijrah. Jadi aktiviti yang saya gunakan kaedahnya ialah tentang multiple intelligence dan pembelajaran aktif, di mana saya menggunakan kecerdasan linguistik dan interpersonal dengan mengadakan perbincangan kumpulan dan sesi pembentangan. Okey, jadi kita tengok Hijrah ni, okey, daripada proses asalnya daripada perjanjian Aqabah, Aqabah 1 dan Aqabah 2 yang membawa kepada peristiwa Hijrah. Okey, ni gambar apa ni? Masjidil Haram, Kaabah kat mana? Kat Mekah. Ini tempat lahir Nabi Muhammad junjungan besar kita. Ini Kaabah. Ini Masjid Nabawi. Tempat hijrah Nabi. Okey, jadi kita tengok berapa lama Nabi berhijrah tu? Berapa hari? Tak ingat dah. 12 hari. Kalau kita tengok, kalau imagine kamu berjalan 12 hari di tengah padang pasir, agak-agak macam mana ya? Sampai ke tak sampai? Kalau kamu kuat sampai. Tapi kita tengok Nabi dia berhijrah dua orang je. Nabi dengan sahabat karib dia Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita tengok dalam animasi tadi, Nabi dia bukan berhijrah terus je. Dia singgah sekejap di Gua Sur. Di Gua Sur tu apa yang berlaku? Sarang laba-laba. Bila Nabi masuk je, laba-laba buat sarang. Lepas tu ada burung layang-layang buat sarang kat situ. Okey, katalah kalau binatang ni tak tolong Nabi, apa agaknya jadi dengan Nabi? Nabi mungkin kena tangkap. Kalau kena tangkap, apa jadi? Mungkin akan kena bunuh. Jadi kita tengok peranan hijrah ni bukan pada manusia sahaja. Binatang pun turut menyumbang kepada kejayaan hijrah Nabi. Ini besarnya hijrah. Okey, sekarang kita tengok apa maksud orang musyrikin ni? Saya ikut. Okey, Ajaran. Musyrikin ialah orang-orang kafir Quraisy dan golongan yang tidak menerima Islam di Mekah. Okey, itu yang berada di Mekah. Okey, duduk rakyat Mekah. Okey, itu golongan musyrikin. Kemudian kita tengok muhajirin. Apa maksud muhajirin? Cuba muhajirin. Muhajirin ialah orang-orang Islam Mekah yang berhijrah ke Madinah. Jadi yang ikut serta nanti bila Nabi dah berhijrah, yang okey duduk. Yang lain-lain ni yang orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah kita panggil muhajirin. Dan satu lagi istilah ialah kaum Ansar. Okey Luqman. Okey, golongan Ansar ni ialah penduduk Madinah yang terdiri daripada golongan suku Aus dan Khazraj, dan golongan Ansar inilah yang menerima dan menyambut kedatangan muhajirin. Okey, dia menerima kehadiran orang muhajirin. Kita tengok bila Nabi dah sampai tu, mereka sambut dengan apa? Gembiranya. Kemudian ada satu nasyid tu. Selawat tu. Apa nama selawat tu? Tala' al-Badru. Betapa gembiranya penduduk Madinah menerima kehadiran Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi ini peristiwa hijrahnya. Okey, dia berlaku pada 1 Rabiul Awal tahun 622 Masihi secara berperingkat-peringkat, bukannya secara terus. Okey, dan Nabi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq selama 12 hari. Tapi kita tengok seorang sahabat Nabi yang sangat berani, Umar Al-Khattab. Orang lain menerima Islam secara sembunyi-sembunyi, takut kepada orang muhajirin. Tapi Umar macam mana cara dia menerima Islam? Dia menghebahkan keislaman dia kepada penduduk Mekah. Okey, aku dah memeluk Islam. Siapa berani lawan aku? Ada tak orang musyrikin berani? Tak ada seorang pun berani. Sebab itu kehebatan Umar. Dia sangat berani, sangat digeruni. Sebab itu bila dia menerima Islam tu, dia menghebahkan. Dan tak ada siapa pun berani melawan dia. Itu kehebatan sahabat Nabi yang kedua ni, Umar Al-Khattab. Okey, jadi peristiwa hijrah juga kita tengok dia bersembunyi di Gua Sur dan dia ada juru pandu. Sebab kita tengok kalau kamu kat padang pasir nampak ada jalan. Macam sama aje kan? Dia mesti ada juru pandu. Nama juru pandu dia Abdullah bin Arqad. Ini yang memandu Nabi daripada Mekah ke Madinah. Kelas dipecahkan kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan diberi satu tajuk. Jadi setiap kumpulan ini akan membuat peta IT di atas kertas sebat yang diberikan.
Okey, kemudian wakil kumpulan akan membentangkan hasil kerja mereka di depan kelas. Okey, sekarang kita akan sampai kepada kumpulan yang terakhir, iaitu kumpulan 4 dengan tajuk kepentingan hijrah. Okey, dipersilakan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kumpulan 4 ingin membentangkan tajuk tentang kepentingan hijrah. Seperti yang kita tahu, kepentingan hijrah ni ada 4. Pertama, dakwah Islamiah. Yang kita tahu, dekat Mekah dulu, dakwah saya tunggu sembunyi kan? Betul tak? Jadi, orang takut-takut nak dakwah. Lepas tu, diorang berhijrah ke Madinah, dakwah dia sebenarnya terbuka. Tak perlu takut lah dengan ancaman-ancaman yang orang Quraisy buat. Yang kedua, menjalin hubungan. Apabila kaum muhajirin berpindah ke Madinah, masyarakat Islam telah bersatu padu. Betul tak? Berjumpa. Terus menjalinkan hubungan yang kuat. Seterusnya. Mendamaikan suku kaum. Sebelum kedatangan Nabi ke Madinah, suku Aus dan Hajjaj sering bertelaga. Selepas kedatangan Nabi, mereka berdamai dengan melalui semangat persaudaraan Islam. Yang keempat ialah menyatu padukan penduduk. Penduduk Madinah terdiri daripada pelbagai agama budaya. Selepas kedatangan Nabi, Nabi Muhammad berjaya menyatupadukan penduduk melalui semangat hijrah. Ini sangat penting kerana dengan perpaduan ini, penduduk Madinah dapat hidup dengan aman. Malaysia juga boleh mengaplikasikan konsep hijrah ini kerana Malaysia juga terdiri daripada pelbagai kaum, supaya keamanan dan kedamaian terus berkekalan. Okey, tahniah kepada kumpulan keempat. Sebenarnya kepentingan hijrah ni banyak lagi. Bukan empat ni saja. Boleh tak yang lain bagi satu contoh? Okey, angkat tangan siapa nak jawab. Kepentingan hijrah. Okey, seorang. Okey, bagus dah. Wujud kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam. Itu pun satu kepentingan sangat besar. Okey, terima kasih duduk. Tahun Islam. Kalender Islam bermula dengan satu hijrah, tarikh perpindahan Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Madinah. Itu adalah tahun hijrah yang pertama. Okey, ada lagi tak yang nak bagi kepentingan? Kepentingan dia banyak, okey? Hijrah telah menunjukkan sikap toleransi kaum dan tolong-menolong antara kaum serta mampu melahirkan masyarakat yang cemerlang. Okey, bagus. Sikap toleransi. Sebab kita tengok antara puak Aus ni, Aus dengan Hazraj disatukan jadi Ansar. Yang di macam mana dia bertoleransi dengan orang-orang muhajirin. Sebab orang muhajirin berhijrah ni sehelai sepinggang. Tak bawa apa-apa. Bila dia sampai ke Madinah, apa yang orang Ansar ni nak bagi? Dia bagi tempat tinggal, rumah. Lagi? Isteri. Oh, ini yang seronok ni. Isteri. Okey, lagi? Keselamatan, jaminan keselamatan. Lagi? Tempat tinggal dah tadi kan? Okey, makanan, pakaian. Itu kita tengok toleransi terutama orang-orang Ansar lah terutamanya. Macam mana dia membantu orang muhajirin yang berhijrah ke Madinah. Kemudian selepas itu, sebagai rumusannya, saya menayangkan lirik lagu tema Ma'al Hijrah dan kita menyanyikan sama-sama. Itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah. Tinggalkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang.